Semoga ini deck yang ya lumayan lah ya buat combo gua. Balik lagi bareng gue Mr. Octo sang amatir. Pada kesempatan kali ini gue bakal mainin game Clash Royale lagi. Tapi mohon maaf banget kalau misalkan kali ini gue gak begitu terlalu semangat, karena jujur gue masih lelah ya, belum tidur seharian. Tapi karena gue gak mau kehilangan momentum ini, gue sangat antusias sekali untuk merekam apa yang bakal kita dapatkan sekarang. Ya, gue pakai Mr. Octo JR sekarang. Tadi gue buka free chest dimana gue asal mencet aja. Ternyata setelah gue mencet-mencet asal-asalan, yang keluar adalah boom, lumberjack. Dan apakah cukup sampai situ? Enggak. Ketika gue slide ke kanan, ternyata ada special offer, di mana special offer adalah legendary chest. Di cara ini gue nggak modal apapun, jadi gue nabung gem selama dari awal main sampai sekarang. Ya mungkin dipakai-pakai dikit lah ya. Ini adalah tips dari yang gue kasih ke kalian. Kalau misalkan kalian pengen dapat legendary card gampang, ya kalian tinggal sabar, nabung 500, tungguin deh sampai si legendary chest ini muncul gitu. Jadi ya oke, karena tadi itu free chestnya gue asal mencet, jadi gue gak bisa ngabadin momentum apapun, entah itu video maupun screenshot. Lumberjack ini adalah legendary card pertama di char ini. Jadi Mr. Octo JR ini, kalau misalkan belum tahu, adalah founder dari Clash with Octo. Dia adalah pendirinya. Gue pakai ID ini untuk ngurus klan ini. Dan tadi gue baru ngadain pembersihan ya, banyak banget yang gue kick karena memang gak sesuai dengan rule, dan udah akhir minggu juga sekarang, jadi gue nge-recordnya ini hari minggu ya. Oke, mungkin langsung aja gue pengen buka legendary chest, gue pengen beli. Tapi sebelum itu gue pengen ngasih tahu kalau misalkan di klan ini tuh suka ada turnamen tiap hari Sabtu atau Minggu ya, jadi gue gak tahu, atau dua-duanya mungkin Sabtu Minggu. Jadi kemarin gue udah bikin turnamen tuh hari Sabtu, dan yang join baru 28. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngeramein, ya silahkan add line official gua, itu ada di deskripsi di bawah. Jadi tinggal kalian add, nanti kalau misalkan ada turnamen, kalian bakal dikasih tahu lewat situ. Dan lewat situ juga kalian bisa langsung tanya-tanya apapun tentang Clash Royale maupun game lain-lainnya. Tapi jangan nanya-nanya yang aneh-aneh, misalkan kan bang lu cewek apa cowok, ataupun bang coba minta ID lu bang, bang kok lu pelit sih nggak ngasih ID. Itu kan pemaksaan ya. Jadi Q&A-nya yang jelas ya, terkait dengan game, tentang diri gua, ataupun ya apapun yang ingin kalian tanyakan secara rasional ya. Jadi ingat add line official gua, jadi di situ bakal update terus info-infonya. Ya, langsung aja kita ke TKP. Ya, di sini ada legendary chest. Habis ini gua bakal cobain deck baru. Apapun ini gua bakal cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini deck yang ya lumayan lah ya buat combo gua. Wadaw, Princess, Princess lagi, Princess. Oke, lumayan, 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 lumayan. Oke, kita coba ganti ke Nice. Kita coba ganti ke Archer, walaupun langsung bisa level 9, tapi ya kita coba ganti dulu. Dan kita langsung coba ke battle arena, friendly battle maksudnya. Gua males kalau misalkan di live battle asli itu ya, you know lah, kalau bukan deck yang biasa kita pakai suka nurunin trofi ya. Oke. Ya, lawan kita adalah The Master Wanjay, udah kayak pesulap anjir. Ya, dia lumayan berpotensi ya. Jadi dia cukup baik untuk gaya permainannya, karena sebelum-sebelumnya pas di turnamen dia juga ikut. Dan sekali lagi, kalau misalkan kalian pengen ikut turnamen, silahkan join di @line official gua. Duh, gua nggak konsen. Oke, dulu ya. Wadaw, ini
Jadi kalau misalnya kalian pengen ikut turnamen, silahkan add line official gua. Itu ada di deskripsi, tinggal kalian add aja langsung di HP kalian. Jadi nggak usah nanya-nanya lagi bang, kalau misalkan pengen ikut turnamen gimana, infonya di mana, gua udah jelas ngasih tahu ya. Anjay, kasih lumberjack loh. Oke, lumayan lah 2 hit paling. Oh 3 ternyata. Lumayan, lumayan. Oke, sekarang kita fokus bertahan di sebelah kiri, sekaligus juga ya kalau kuat ya nyerang lah ya. Oke, kita turunin Giant level 7. Disertai dengan kesabaran menanti apakah yang akan dia keluarkan selanjutnya. Dan nampaknya ada 2 orang yang lagi nonton kita sekarang. Gua turunin aja fireball untuk ngurangin damage tower plus ngasih damage ke kolektor dia. Oke. Dia nurunin poisonnya tuh bikin kesel juga ya poisonnya ternyata. Salah lagi gue. Udah, kasih Jayan aja. Gue kasih Barbarian. Ya, gue bokong bowlernya. Gue kasih ini. Apa, Lumberjack maksudnya. Tuh, gue gak konsumen. Okay. Oke, thank you the master. Good game. Gue kasih good game, good play. Oke. Okay. Mungkin itu kebetulan, jadi gue coba mainin lagi mumpung ada yang request. Oke. Okay. RTZ 10 win, anjay. Oke, okay, good luck. Dia masih sama level 8. Oke, okay, kita coba turunin Jayan lagi. Disertai kesabaran yang sama dengan yang tadi. Dia punya Tombstone tapi nggak terlalu berarti, tapi kayaknya kalau dia punya Lava Hound itu bakal menyulitkan ya. Wadaw, wadaw, wah susah ya. Oke, okay. Lumberjack yang lolos. Oh ternyata nggak berhasil memberikan damage apapun. Oke. Gua masih serius dengan ini. Dan oke, okay, Giant kita masuk, Giant kita masuk, dan Witch kita pun masuk. Oke, okay, kita dapat satu tower. Kita coba nunggu sampai elixir full atau lihat counter dari dia. Nampaknya dia bakal ngeluarin Hulk. Oh ternyata salah cry. Coba kita pakai Lumberjack Witch. Nggak tahu dah kombonya bener apa enggak. Oke, okay. Oh, duet sama poison. Nggak rugi ya, nggak rugi-rugi amat lah ya. Coba kita turunin Giant sebelah kanan buat ngedif tower kita. Dan kita turunin Princess. Kita turunin Barbarian buat musketeernya. Kita turunin Ken di sela-sela biar dia nggak ngehit. Sambil terus dikecil. Kita turunin Lumberjack. Kita turunin Double Giant di sini. Kita turunin Princess di sini. Keluarin aja semua. Terus kita zap kalau misalkan ada sesuatu. Oh shit, ternyata dia di situ. Ya udah, gua keluarin Witch di sini. Ternyata hancur. Gua kasih, aduh salah.
Canon maksudnya, dan kita dapat Tricron. Oke, thank you RTZ Tinwin, yoi. Apakah itu masih kebetulan, men? Apakah harus sekali lagi atau seperti apa? Coba kita battle lagi. Oke, Ektron tetap bersama kelas Vitokto. Kasih gue tuh. Ya, nampaknya kita awali dengan Lumberjack sekarang. Dengan kecepatan dia yang sangat cepat, kita segera turunkan Giant. Nampaknya belum ada Princess, ya udah. Oke. Oh, nampaknya agak telat fireballnya. Boom, habis kau. Nampaknya dia kesal. Oke, kita dapat satu tower. Nampaknya ini deck yang lumayan ya sejauh ini. Dan sekali lagi mengingatkan, kalau misalkan kalian pengen ikut turnamen ataupun dapat info lainnya, silakan add line official gua, Pandora Turnamen Channel. Ada di deskripsi ya, jangan lupa. Jadi di situ kalian bisa dapat info-info baru, tentu turnamen maupun yang non. Ngomong-ngomong, nggak ada deck atas ini. Waduh. Nampaknya harus ganti Inferno, guys. Soalnya nggak kuat. Giant ballnya dia sumpah keras banget, sumpah asli. Oke. Kita harus tetap tenang. Oke. Nice. Coba kita apa yang bakal dia lakukan. Gue kasih zap aja deh. Oke, nice. Segetok lagi. Cerut. Nice. Oke, thank you Ektron, walaupun dia dengan kekesalannya. Tapi ya, makasih lah ya. Oke, gue kasih thumbs up. Oh shit, ternyata untuk deck kali ini mujarab ya. Tapi gue belum coba battle langsung. Tapi ya, seenggaknya 3 kali menang, 3 kali berturut-turut pula. Jadi ya, oke lah ya. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa kasih like dan share ke teman-teman kalian, karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gua. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel gua, karena gua akan terus update video, entah itu game maupun yang non-game. Oke, gua Mr. Octo undur diri. Salam amatir.